Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ada jajan tebas. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari Jumat ini tanggal 2 September 2022. Admin masih bisa share ke teman-teman semua dalam ini ya teman-teman, tanaman timun yang di usia senja ya. Alhamdulillah timun ini masih berbuah ya teman-teman. Timun Komandan F1 Bintang Asia sekarang sudah menginjak usia pas 90 hari ya teman-teman, karena admin menanamnya tanggal 2 Juni 2022 dan sekarang tanggal 2 September 2022. Artinya ini sudah tepat 90 hari setelah tanam. Dan seperti ini ya teman-teman, kondisi tanaman mentimun usia 90 hari setelah tanam. Namun di sini banyak hujan, banyak diguyur hujan ya teman-teman. Jadi daunnya pada bercak dan memang admin juga tidak terlalu intensif lagi dalam merawatnya. Karena emang sudah ditanami di bawahnya, sudah ada benih baru untuk melanjutkan periode berikutnya. Dan ini mungkin nanti tinggal menunggu yang baru tumbuh, yang tanaman baru tumbuh, lalu nanti ini akan dicabut. Tapi admin akan review saja kepada teman-teman semua. Seperti inilah testimoni tanaman timun ternyata bisa tembus 90 hari setelah tanam ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Iya teman-teman, seperti ini kondisi timun saat ini. Masih ada banyak yang lurus juga ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.